ditunggu teman-teman. Si metal ya, dari Pasar Wagenan Margorejo Pati ini. Sumbu. Wis payu, Dik. Ini siapa, Mbak? Budi. Payu piro, Dik? Si metal. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Ya biru gede. Curuk-curuk bloko ya. Telung bulu. Pak Beri kan telung bulu ya. Aku yang bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab, Pak. 30 juta jari ini. Telung puluh jari ini. Tenan pura. Telung puluh mani. Sapi ini tiba-tiba ada di si metal teman-teman. Mintanya harga timbang per kilonya 50.000. Seperti ini teman-teman. Si metal long. Kisaran bobot antara 600 kg-an, 600 kilo ini sapi. Seperti ini. Long. Dari segi kepalanya seperti sapi betina. Nah, ini. Sensor biaya tak? Sensor apa? Alah, buat teknol lah. Aku di sensor yang gitu. Sensor biaya. Di sensor di ini? Konsensor. Karena tuh kone rokok dah wani sensor. Nah, iya. Iki harga timbangan 50.000 per kilo. Seperti ini. Oh, sekilo ini. Oh, sekilo ini. Seperti ini ya. Kisaran ini bobot kurang lebih ya 600-an ya. Dan selanjutnya juga ini ada si metal lagi teman-teman. Kau berapa nanti? Eh? Berapa? Bayar 20 gimana? Aku 20 ternyata. Segini 20 juta teman-teman. Ada si metal. Cemplu si metal ya. Sapi-sapi yang ada di Pasar Wagenan hari ini. Ini tepatnya di hari Kamis Wage. Tanggal 2 Januari 2023 ini.
Yang ini deal 20. Di payu 20 hari is. Juta. Seperti ini. Kembali ke sapi si metal yang satunya ini, teman-teman. Harga timbang minta 50.000 per kilo. Harga timbang hidup. Sapi ini siapa aslinya lah? Seperti ini. Enok ini saya ini siap. Lagi pasti timbang siapa nih bang? Rando. Weh. Lagi lemes siapa nih? Enggak. Nah, harga jogrok diputus dengan harga 31 juta. Ya lu timbang engko aman, tapi ini mesti ngleh. Ya ora masuk lah. Oh, ditimbang nanti siang. Biar ben ngleh sik sapine. Ini harga timbang 50.000 per kilo, kalau harga jogrok ya 31.000, 31 juta. Kita geser ke sapi berikutnya. Kali ini ada limusin panen ini. Seperti ini kualitas sapinya dari Pasar Wakinan, teman-teman. Nah ini rego piro iki, Mas? Rego piro, Dik? Jaluk piro? 27. Banyak piro? Ono banyak. Mintanya 27. Arep maning nyang, Bud? Enggak. Mintanya 27 nego. Nah. Dibung piro, Guys? Ya iya, 15 lah harga. Dinyang selawe piro, Bud? Ini mintanya harga 27. Rp27 juta neko limusin cross si metal. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Tujuh nego, nah, ini musim cross, teman-teman. Dan akhirnya dikeluarin lagi sapinya. Dikeluarkan lagi, tadi sempat diparkir, sekarang dikeluarkan lagi. Seperti ini kualitas sapinya.
ada limu, ada si metal. Panjang posturnya, long sasis ini sapinya. Situasi dan kondisi dari pasar Wakinan Marker Cepati. Pagi hari Kamis Wage, teman-teman. Di tanggal 2 Februari 2023. Dan juga ini ada Pegon, sapi Pegon. Lalu piro sama pegonnya Sepahyu ini. Sudah ngaku, tapi tidak tahu yang pegonnya ini harga berapa yang ini. Dinetnya 35 ratus. Tulisannya dihapus sih, Mang. Piro? Prospek 2 ton numpak slender. Sapi loro ditumpak-tumpakno. Masih dicek sama calon pembeli. Winong. Kaliwungu karo Pati. Jepara. Jepara yang nawar. Tawar apa ya, Pak? Radi. Ayo, payu para iki. Daripada ditimbang kesuwen jare. Dinetke 30, teman-teman. Tadi 34 buka harga 31, terus 30.500 dinetke lagi 30. Seperti ini. Sepal bro iki. Belum tahu. Belum tahu. Apakah adil apa belum ini? Dan selanjutnya dibantu sama Pak Gaji Gusek ini. Dibantu Pak Gaji Gusek. Ini ditawar 28 sama Pak Gaji Gusek. Masih muda nih sampai katanya Pak Kaji Gusek ya. Masih dalam tahap pantau memantau. Ini banyak orang yang nafsir harga 28.500. Durung payu sampai sekarang, belum laku. Iki payu. Payu ngejar. Durung payu. Mboten Pak, monggo Pak Haji Uri. Ya, selanjutnya Pak Haji Uri.
Ombyok aja kan ya. Rata-rata penawaran di angka 28 jutaan. Jaluke dinek masih 30 juta. Juragan hanya kali dhewe. Petala aja supaya juragan hanya kali dhewe. Tapi ya, sing regane ora ndek wong ndek dragane malah. Dibanding